Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tunggu dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Kalau masih ingat kemarin ada pengantin yang lagi viral, yang mana tuh kayaknya nikah rame-rame. Dan ternyata terselip di bawahnya ada komentar, guys. Apa tuh? Dicek yang teliti para hadirin, takutnya ada yang samaan istrinya atau suaminya. Maksudnya? Karena kan rame banget ya, tiba-tiba ada yang komen, itu ada suamiku, ya Allah, astagfirullahaladzim, mbak. Seriusan? Ya Robby, jadi colongan suaminya langsung nikah loh. Kalau jajan seriusan? Masih masuk akal. Masuk, gitu. Iya benar, ini bro, langsung nikah gimana sih ceritanya? Jajan lagi nih, permanen. Udah izin apa belum sih bang? Jaga suami kalian, buat perempuan menonton, jaga suami kalian. Iya benar. Itu di luar-luar tuh matanya jelalatan semua tuh. Iya. TikToknya coba cek sekali, boba semua. Benar tuh. Hey, ngapain, ngapain? Abang kayak mana? Jenggot manusia pun kayak gini gak tahu abang betulin. Kok siapa? Memang aku bukan siapa-siapa, bang. Iya, namanya sama-sama manusia saling mengingatkan. Oh iya, kok benar. Kok sama-sama kayak mana, bang? Jenggot iya. Abang juga. Bener juga. Bentar. Tunggu. Kenapa abangnya kasih tahu? Kakimu udah masuk sebelah lo itu. Nah, iya ya. Bahaya kali ya tetangganya. Bahaya kali ya bang ini. Hei, tabung gasnya bang. Terang-terangan bang. Kalau dibilangin gak usah ngelawan. Jangan gak bisa dinyasa. Gak usah ngelawan gimana? Ngerti bang? Lu keluar-keluar bawa tabung gas lu. Aku gini-gini tukang listrik bang. Tukang listrik? Bisa betulin jendela. Jangan suruh-suruh aku betulin jendela. Bang mau lucu. Siapa yang nyuruh betulin jendela? Itu tabung gas. Kenapa ke bawah? Gasnya pecimok. Cakap-cakap gasnya lenyap. Lu punya teman gak sih yang kita lu punya teman yang tiba-tiba nawarin barang-barang yang tidak lumrah biasanya orang jual kayak tabung gas. Oh iya, benar-benar. Nah, kadang sering sih tabung gas atau nawarin tabung gas. Biasanya enggak sampai kapan pun temen lu pinjam duit jangan dikasih. Anjing tuh kerjaannya aneh-aneh. Iya benar. Kenapa dia sedih ya? Lagi galau. Gua nggak tahu. Kesian juga sih, tapi laki, ya gitu, masa laki galau sih harusnya kerja dong. Orang. Padahal ya aslinya kita sama dengan ya manusia lain gitu. Kita juga sebenarnya lemah gitu guys. Tahu, jadi seorang pria buat adalah apa? Ketika ia dewasa tanpa seorang ibu. Nah itu dia sih lebih sakit banget. Ya gua nggak tahu karena emang alhamdulillah udah, orang tua gua masih ada. Ya, 20 tahun. Sebabnya kenapa gua tapi masih suka masih makan disuapin sama emak. Menghargai banget waktu dengan enak orang banget tua disuapin. Ya. Tapi yang jelas ketika laki udah upload story begini, biasanya tuh ada teman kalian di WA, udah pasti nggak ada yang beres tuh. Udah pasti ada sesuatu dalam hidupnya yang berat banget dan iya gak bener diceritain. Parah banget, terparah sedunia. Hari Jumat. Si Padi. Ya Allah, ini Padil nih. Pak Mu, benar-benar. Salat Jumat di sana Papa diantar kan. Iya, udah beli peci buat Papa. Iya, bilang banget parah. Oh, iya. Kirain mau dikerjain. Makasih ya buat Jumat besok ya. Iya, buat Jumat besok ya janji ya. Iya. Tapi gue curiga tuh. Apa tuh? Curiga gue. Ya kan dia beliin ini peci. Ini bapak anak enggak pernah baik-baik aja sih. Iya benar. Kan. Segede kan? Bagong capek ya Allah emang gak pernah liat komen emang gak pernah pake bener lu Padi lu bener-bener lu ya Allah capek banget Rambi gue ngeliat tingkahnya. Sebagai anak harus juga mengontrol HP orang tua. Iya coba dulu sini maaf dan kiri lalu buka WA masa ngontrol-ngontrol sih bahasa Arab semua anjir. Gimana mau tahu itu dia catatannya apa? Tidak seperti manusia pada dasarnya di Indonesia guys ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab loh iya. Oh iya bagus. Bagus dipakai untuk ngaji tadi. Ngaji. Ngaji itu cet-cetan itu. Loh Padil ya Allah Padil. Bukan begitulah. Capek ya, banget juga ya guys ya, ketika orang bisa ngecek begini itu kan. Jadi enggak ada enggak ada yang tahu orang gitu isinya apa. Gitu mau baca apaan, ini manusia tembus pandang. Dia gua pernah ngalamin lagi. Biasanya ini ya hafalan apa sih agama terus biasanya ini paling dosa lu sih yang ngebantu apa? Temen lu paling dosa sih. MTK gitu IPA biasanya begitu. Sederhana tapi yang mata minus nggak bisa. Nggak bisa, iya benar. Mata minus minimal harus pintar. Dia pasti harus kayak
jangan ngarepin orang lain, tidak bisa begitu. Siapa di sini pada saat sekolah tuh merasa kayak dirinya paling longor? Saya. Gua adalah siswa yang merasa paling longor, tapi gua datang duduk diam keluar main udah. Udah ya begitu, sama. Karena gua sering bilang ke kalian, gua adalah NPC pada saat gua SMA. Sama tapi banget. SMP, enggak sih, tapi dulu aku pernah masuk. Gua paling bandel. BK, capek banget gua. Bapak-bapak korban TikTok. Oh, gua tahu nih. Emang bisa masuk? Ini untuk bersihin selokan. Bersihin selokan nih, benar. Itu ditarik dengan mobil truk ini, guys, okay. Ya. Jadi ban ini tuh masuk ke dalam selokan. Tipsnya bagus sih ya kan? Gitu, bagus sih tipsnya. Iya, gue iya, pernah lihat, guys. Iya, udah masuk. Kita lihat apakah bersih, guys, ya. Ayo. Kita lihat yang keluar apa itu. Pasti softtek, pempes. Ya Allah, masa sih? Lah, kagak ada. Lah. Gak kuat. Lah, yang keluar adalah angan-angannya, Pak. Pasti mereka lihat Viti cara membersihkan selokan pakai ban. Tapi mereka seru. Iya benar. Ya seru sih. Cuman yang keluar gak ada apa-apanya, Pak. Semoga aku gak punya adik ipar kayak Fadil. Kenapa sih? Emang si Fadil ini, aduh. Asik. Gimana enggak? Ya Allah, Miska, sumpah. Kamu kuat banget, ya kan? Abangnya baru nikah, kan? Gitu. Mm-mm. Ya Allah, Fadil. Langsung keluar. Jepang. Miska dapat suami dokter beserta pasiennya. Bro. Bener lagi. Abangnya emang dokter. Lagi. Ada capek pasien banget. Gitu kan maksud lo. Tapi seru sih, guys. Seru punya ipar begitu. Ketimbang yang jaim terus kayak. Istri abangnya dimasukin kandang burung. Iya, bener banget. Saya berjanji tidak akan masukin Miska ke kandang burung lagi. Gua pengen kan lihat vlognya dia loh. Dia nge-vlog emang, aduh. Abis, bro. Tapi seru loh, seru guys punya adik ipar begitu. Apa nih? Balon hijau. Oh, jalan. Aduh. Weh, bapak itulah rem tangan gak ditarik dulu langsung jalan. Tapi lah. Bapaknya cepat banget loh. Aduh. Untung cepet banget larinya. Wudu tumanina. Wudu damage. Iya benar banget lagi. Kan airnya kencang banget. Digedein ngajak war. Iya benar loh. Iya. Di kafe kok salah begitu. Mm-hmm. Dikecilin nyebar anjir. Benar. Benar iya. Dibesarin. Basah celana lo. Gua enggak tahu nih konsep keran nih gimana sih maksud gua. Kenapa orang-orang iya. Yang pakai keran ini daya semburan air kuat banget gitu, iya. Woi, lagi santai kawan. Ngepam ya, langsung ngepam. Gak boleh gitu, adek. Adek masuk dulu ke masjid, sholat dulu yang benar. Di depannya. Kenapa ya, adek? Ya Allah, di depan gila, loh. Gak mau ketinggalan satu sesi karaokean. Bu kawan. Wah, yang gini-gini. Kan di dalam masih apa sih, masih luas gitu kan ruangannya. Gak mau ketinggalan. Wah, ini jangan sampai nih. Ya biasanya kan kalau ada nasi-nasi gitu pasti ya lebih banyak jamaah ketimbang jumlah nasinya. Iya benar. Jadi ya emang harus kalau anak-anak itu langsung dijaga siapa, gitu. Ya udah siapa cepat dia dapat gitu kan. Kepada nasi bungkus. Dia gak fokus sholatnya anjir. Aduh bahaya banget. Kok bilang anjir? Bahaya banget. Bapak ini berani ya? Gak berani juga ada anjir. Tapi bahaya loh begitu bahaya. Tapi itu sekarang itu gak ada lagi ya guys ya. Ketika lo kabur gak ada kejar-kejaran lagi. Tapi kalau dulu ada gue dikejar tilang online kan sekarang. Kayak begitu ada tilang tuh balik dikejar kabur dikejar gitu. Sampai banyak banget kejadian kayak kecelakaan gitu. Iya, makanya dari situ gak ada lagi kejar-kejaran gitu guys ya. Bapak siapa ini, wey? Ini konsepnya piye toh, Pak? Wah, tenang nih kue cok. Hah? Pengen botak ya botak aja sekalian pengen. Wah, punya rambut. Mukanya ya, Asia banget ya, loh, Pak. Dari lapangan bola loh ini. Apa sih?
Ini gak habis pikir. Raifanya mana? Lengah dikit tuh warna murtad. Ibu bilang kuning apa? Murtad. Kuning murtad kuning apa? Bukan murtad. Kuning keluar Islam. Mustard gitu. Mustard. Itu keluar dari Islam tuh murtad. Ada-ada aja kuning murtad tuh apa? Yang beneran. Mustard apa gitu sih, kan. Apa sih aslinya tuh mursid? Masa mursid sih? Mursid aja. Beneran mursid loh. Ada mustard namanya. Uih. Kok boleh? Salah. Salah. Gini loh, dicemis. Main bola dikasih dipasingnya di sini. Cemis. Mungkin namanya Poli ya kan? Tapi dia enggak ngeh namanya Poli. Allah, udah lapar. Udah capek lah, pulang sabar aja kita. Udah pulang. Geser itu bijinya. Apa itu? Berat. Ya. Rusak berarti membeli. Ya itu aja sih intinya ya kan. Niat bercanda terakhir beli anjing. Ini dulu waktu ditolak Rio. Ini dulu waktu ditolak Rio. Respect gue nih. Kita lihat apakah Rio. Tapi gimana ya? Dia cantik loh. Enggak maksudnya dia kita dulu aja cantik. Biasanya makasih ya Rio. Berarti dia untung ditinggal sama iya, Rio. Iya benar. Kita kasih lihat Rio. Rio makin cakep Rio. Lagi. Makin berisi loh dari mukanya aja dia makin berisi, guys. Rio, aku merasakan apa yang kau rasakan Rio. Laki-laki sabar tidak ya, pernah Rio. Menyesal pret. Pret. Lambemu tuh rapret, enggak pernah nyesal. Lomor. Capek banget gue. Lah, ya Rio. Pantes dia bilang itu menutupi rasa penyesalan itu namanya. Aduh, Rio lu. Padahal tidak menyesal kan? Nyesel banget itu, aduh. Mana foto sama videonya udah gue hapus lagi. Nggak masuk video bersama mereka dulu ya. Iya, ya, bisa.